Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kelas 4C. Di sini kami akan melakukan pemindangan ikan pada ikan kembung. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rizky Amalia. Saya Tianur Fadila. Saya Reza Mustika. Saya Muhammad Farid. Dan teman kita yang berhalangan hadir yang bernama Kedi Wiguna. Di sini kami melakukan pemindangan ikan kembung dengan metode penggaraman dengan air garam, di mana ikan dan garam disusun dalam satu wadah yang menyerap air. Disimak ya, enjoy. Langkah pertama, cuci bersih ikan menggunakan air yang bersih. Lalu taruh ikan ke dalam baskom dan tuangkan air sehingga ikan terendam. Setelah ditiriskan, ikan direndam dalam larutan garam 3%. Untuk menghitung larutan garamnya, kita bisa menghitung dengan rumus berikut. Setelah itu, timbang garam sesuai hasil yang ditemukan. Setelah garam ditimbang, tuangkan garam pada ikan yang telah direndam oleh air. Lalu, diamkan ikan yang direndam larutan garam 3% selama 15 menit. Setelah didiamkan 15 menit, angkat ikan dan letakkan di atas daun pisang lalu dibungkus untuk dimasukkan ke dalam pengukus. Selanjutnya, siapkan larutan garam untuk perlakuan pertama yaitu 5%. Setelah hasilnya ditentukan, timbang garam dan masukkan garam ke dalam pengukus yang sudah diisi air. Setelah garam dimasukkan ke dalam air, lalu aduk secara perlahan agar garam larut di dalam air. Setelah itu, masukkan ikan yang sudah dibungkus oleh daun pisang ke dalam panci pengukus. Lalu letakkan pemberat di atasnya dan tunggu 30-60 menit. Selanjutnya, hitung larutan garam untuk perlakuan yang kedua. Setelah hasilnya ditemukan, timbang garam dan masukkan garam ke dalam panci pengukus yang sudah berisi air. Lalu aduk hingga merata. Setelah garam larut dalam air, masukkan ikan yang sudah dibungkus dengan daun pisang ke panci pengukus. Setelah itu, hitung larutan garam untuk perlakuan ketiga. Setelah hasilnya ditemukan, timbang garam dan masukkan garam ke dalam panci yang sudah berisi air, lalu aduk hingga garam larut. Lalu masukkan ikan yang sudah dibungkus daun pisang ke dalam panci pengukus. Setelah masing-masing perlakuan ditunggu dari 30 menit hingga 60 menit, angkat masing-masing ikan dari dalam panci pengukus. Lalu letakkan ikan ke atas piring untuk dilakukan uji organoleptik untuk masing-masing perlakuan.